Kita sekarang akan mencari sesuatu satwa yang unik, di mana dahulu sekitar tahun 2001 atau 2002. Iya, 2002 mungkin. Kemungkinan besar 2002 atau 2001. Saya menemui itu satwa yang akan kita cari itu adalah di tempat ini. Jadi kita nanti akan masuk ke sana kurang lebih 30 menit, nggak sampai, untuk mencarinya. Karena dulu dia sempat nempel gitu di pohon yang akan kita tuju ini. Sementara kita menyiapkan perlengkapan kamera, saya akan sedikit membahas tentang satwa yang akan kita cari ini. Jadi yang akan kita cari ini adalah spesies satwa yang dia itu menempel ke pohon, terus dari atas gitu kan, dia merambat, dan dari atas dia terbang. Tuh, sebetulnya dia tidak terbang karena dia bukan burung. Jadi dia itu punya sayap di kanan kirinya gitu, sampai ke kaki kanan kirinya juga. Jadi kayak parasut gitu. Itu yang akan kita cari ini adalah lemur terbang. Jadi semoga aja masih dia ada di sini, karena juga waktunya saya ketemu itu di tempat ini itu sangat lama sekali, yaitu dari 2002 atau 2001 akhir itu. Semoga dia masih ada di pohon yang akan kita datangi ini. Jadi lemur terbang, atau kalau bahasa daerahnya itu ada yang menyebutnya sebagai walang kopo, kalau nggak bisa walang kopo. Kemudian apalagi itu, banyak sekali nama-nama daerahnya itu. Tapi belum ini ya, belum terverifikasi secara ilmiah bahwa lemur inilah yang dulu menjadi pencetus akan adanya tempat masa lampau, yaitu yang disebut Lemuria itu, yang kita kenal Lemuria itu. Katanya itu berasal dari adanya binatang ini, tetapi belum terverifikasi deh. Ini masih apa namanya ya, suatu berita yang belum terverifikasi secara ilmiah. Jadi semoga saja dia itu masih berharga di sini. Saya tidak mengetahui dia masih ada apa enggak, karena sudah waktu yang ketemuan saya dengan mereka itu terakhir, yaitu udah sangat lama sekali. Sudah belum. Kita masih di pinggiran hutan. Kita siap-siap di sini apa yang perlu kita bawa. Bentar. Stabilisernya begini. Ini kenapa selalu saya kasih plastik ini, karena selalu kehujanan. Jadi plastik adalah perlindungan yang bagus untuk hujan.
karena bawaan kita itu kadang banyak, dan saya itu bawa motor masuk-masuk hutan begini sampai pinggiran sangat masuk gitu, baru berjalan ke lokasi begitu. Lensa 10 mm untuk bisa melihat sekeliling dengan luas. Biasanya kita buat saat kita jalan atau apa gitu, kita menggunakan lensa ini 10 mm. Kemudian ada lensa 50 mm yang buat kita rekam ini. Ini 50 mm. Wah, ada yang ketinggalan, teropong. Teropong yang ketinggalan. Enggak apa-apa. Kita masih belum pasti juga ini ada apa enggak, ini si lemur. Ini sudah. Sudah lensa. Kita berangkat ke lokasi, semoga saya tidak salah atau apa itu yang lupa dengan pohon dulu itu. Enggak aja. Saya tidak lupa. Karena seingat saya, dia itu ada di pohon ini. Bentar, bentar. Coba kita nyalakan kamera. Karena tadi saya nggak bawa ini. Teropong. Di sini itu lumutnya bagus, hutan lumutnya itu. Ini ada burung dan sambil nunggu itu si lembut kita rekam itu burung apa. Ada beberapa burung di sini.
kalau beneran nggak muncul, coba kita tunggu sampai malam. Kalau enggak, berarti pencarian lembutnya gagal. Itu dia, untuk mencari apa namanya, foto atau video hewan liar itu uniknya di sana. Mencari sesuatu yang enggak pasti. Dan sambil kita ngerekam lumut-lumut yang bagus sekali. Pohonnya yang saya maksud ini loh sahabat. Saya ambilkan dari kamera ini pohonnya. Itu yang masuk. Apa ini? Oh, ini. Tanganku tremor. Enggak pas posisi. Oh, benar ini. Ternyata bukan di pohon yang saya sebut tadi. Benar. Ini dia. Ini dia, bangun dia. Sayangnya itu yang aku merah itu terlalu keras. Hati yang menyukam. Takutnya dia lari. Banyak tremor.